Pers KPK Tipikor. Saluran Informasi Lintas Indonesia. Bapak Kepala Sekolah SMA Lemopit, Kecamatan Lebong Sakti, berkaitan dengan KPK Tipikor Pengawasan Korupsi dan Pers KPK Tipikor sudah ada di lokasi sekolah SMA Lemopit ini. SMA berapa ini, Pak? SMA 3 Lebong. Berkaitan dengan pakaian di saat hari Jumat siswa pagi. Ini luar biasa, Pak. Kedepan seperti apa nanti, Pak? Seolah ini salah satu daripada unsur untuk meningkatkan disiplin siswa. Jadi setiap hari Jumat siswa itu berpakaian muslim-muslimah, kemudian mengadakan kultum pengajian yang mana seluruh petugas mahasiswa. Jadi di samping kita pendidikan aspek selalu disiplin, juga mengisi kerohani siswa agar memperdalam ilmu agama. Untuk kedepannya kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lebih intensif lagi, misalnya sholat zuhur berjamaah diiringi dengan kultum juga setiap sholat zuhur. Kemudian untuk saat ini juga sudah berlangsung lama itu di SMA 3 Lebong ini dilaksanakan sholat Jumat berjamaah, yang mana petugasnya, imamnya, muazinnya, khotibnya itu dari unsur siswa semua. Itu salah satu untuk mengajari anak kita supaya pertama memperdalam ilmu agama, yang kedua bisa meningkatkan kepercayaan diri dan juga menambah ilmu keamanan mereka. Itu untuk bidang ilmu agama. Sebab juga dalam kegiatan-kegiatan siswa lainnya. Itu dia sementara urusan. Pak, ini pertanyaan saya, Pak. Bapak selaku kepala sekolah SMA 3 Lebong. Kalau seandainya ada isu-isu di luar berkembang bahwa ada pungli, ini mohon maaf, Pak. Kalau seandainya itu, kalau Bapak punya bawahan atau staf Bapak yang mengambilkan tindakan itu, apa yang nanti Bapak sanksi kepada bawahan Bapak? Ya, kita akan beri sanksi kalau itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, kalau dari kami di pihak sekolah tetap melarang kalau dirinya melakukan pungli. Jadi, kalaupun ada kesalahpahaman ataupun bagaimana di guru, itu akan kita tegur sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin ada Pak Kepala Sekolah punya keinginan mungkin bagaimana dengan perkembangan-perkembangan ini di tahun 2022, ini di 2023 nanti ke depannya seperti apa, Pak? Harapan kita ke depannya adalah untuk bidang pendidikan selalu anak-anak kita ini memperoleh ilmu ataupun pendidikan. Boleh kalian istirahat tapi dijelaskan kembali. Paham betul? Nah, jadi minta tolong kepada kalian, masjid jangan diserah, sudah bersih dengan alam sekolah. Paham betul? Nah. Satu lagi yang tidak tuntas itu, yang jumlah-jumlahnya kalau tidak tuntas menurut-menurutnya terus khusus plus waktu kelas 2 yang diajarkan ibu. Karena yang sudah kalian meet ternyata ada di bawah nilai yang kemarin. Ada yang mau lagi, ya. Kalau memang mau ditugaskan, silakan kamu gurunya, kalau tidak ya terimalah itu. Ya. Jangan kalian mengkrol berjalan.
rumah.